Tentang diriku. Makanya lu jangan jomblo. Ya kan, aku tuh ABG. ABG tuh. Eh, gimana kabarnya ini ibu-ibu jauh-jauh ya? Yang datang ke studio ini ada yang dari Pekalongan. Mana suaranya yang dari Pekalongan? Bawa nasi megono enggak, Bu? Nasi megononya mana? Oh, gak dibawa, yowes. Oh, jadi ini namanya ibu-ibu ceriwis dari Pekalongan. Kalau yang di sini? Tapi kalau yang ada di sini nih rombongannya berapa banyak nih? Wow. Banyak banget. Ibu-ibu dari Batang, Jawa Tengah. Yeay. Luar biasa ya. Sebenarnya ini komunitasnya se-Indonesia udah mau daftar. Bener. Aduh, apa? Gemes loh. Kok jadi besar, Mas? Ya itu pakai kaca bang besar. Oh iya. Mas Adam. Iya. Pagi-pagi sudah membawa sesuatu ini sebagai apa ini ceritanya? Sebagai detektif. Detektif? Iya. Oh. Aku ini lagi cari artis yang pintar merawat kecantikan. Artis yang pintar merawat kecantikan. Untuk apa? Iya, untuk ini agar istriku nanti bisa belajar merawat kecantikan juga. Bunda. Coba bayangin. Jalan udah kayak Cinderella. Gimana? Kamu bilang aku kurang cantik. Ini nyalon setiap hari itu 5 jam di salon. Kamu itu cantik, cuman umurnya aja lebih pendek. Kan sesuai dengan namanya, Inul Daratista. Kalau muda berarti Inul Dara muda. Hey! Itu malah aku. Coba, udah ketemu belum artis yang tahu banget soal kecantikan? Nih,
aku udah undang juga udah. Sih. Nah, aku coba, print coba. Ya. Aku oh. print nih. Oh, ada bisa di print ini? Iya. Hebat banget, mana print suaranya. Hasilnya? Widih, langsung keluar hasilnya. Nih. Kayaknya kenal nih. Ibu-ibu tahu nggak? Tahu dong ini siapa ya? Oh. Ini Mandra, ini temen aku kemarin syuting di warung sebelah. Oh gitu? Oh, udah langganan sama aku. Kartika Putri tuh. Bintang tamu gak main-main loh ini. Kamu harus santun. Ini bojone itu tahu gak? Apa? Ini tuh bojone ustad loh. Hati-hati gue nek. Gimik sama dia kok. Cuma macem-macem loh. Jadi oh bener. Kalau suami, ya, ini... kalau suaminya tuh ustad. Kalau kamu prostat. Maksudnya prostat itu proses jadi ustaz. Oh, amin. Kesel ya. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih sama bintang tamu yang luar biasa, kita mau kasih tahu dulu bahwa kita ada hadiah banyak banget di Tebar Bawa. Tebak barang, bawa pulang. Nah, jadi selain ada tebak barang, bawa pulang, aku juga mau kasih yang namanya SCBD. Siapa cepat banyak duitnya. Wow, lihat tuh. Oke, nanti kita akan bermain. Jangan kemana-mana, tetap di Rumah Idaman. Bikinnya. Ya.